pemirsa, langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal yang semakin bertambah usia, semakin eksis di berbagai alam. Veka Darwanti dan Tukul Arwana. Silakan duduk, sit down please. Sit down. Bahasa Jawanya lungguh. Duduklah, dan di sini cemilannya ada di sini semua. Ini ada kacang kulit, ada kulit kacang, dan juga ada kacang atum di situ. Kacang atum. Kali ini kacang panjang. Apaan, Mas? Kok Mas Tukul tahu aku punya kacang panjang? Kan pernah tarik-tarik waktu. Luar biasa sekali penontonnya pada malam hari ini. Sudah enggak sabar ingin melihat jog-jog atau lawan-lawan dari bukan empat mata. Dan alhamdulillah tema kita pada malam hari ini, temanya adalah masa depan kalian, yaitu tua-tua keladi. Kalau jaga kesehatan sejak dini, nanti akan bisa jadi tua. Tapi kalau nggak menjaga kesehatan, kamu nggak sampai tua. Tahu-tahu udah selesai, udah outfit. Tua-tua ke? Keladi. Makin tua makin mbak? Yakin. Kukunya segudang. Orang semua pada tahu, yeah. Mengaku bujangan kepada tiap wanita, ternyata susunya segar. Pabrik susu berarti. Mirsa, bintang tamu saya yang pertama adalah seorang biduan dangdut yang memiliki suara merdu. Langsung aja kita sambit. Kita sambit penampilannya dari Ines Cynthia. Selamat malam. Bukan empat mata. Ono Joko maksa kenalan naik karo aku. Uangnya keren, yang bisa pari biru. Profesi ini nak bengi jadi dosen. Hanya awan jarang yang di politik. Gaya ini wae koyok kutu buku. Uang gelare baris nganti ono tiku. Nunggu seminggu kenalan karo aku. Wanginya lamar atas kuning wongku wongku. Setengah mati soja lo di temanku. Jare baru pemilu tadi pejabat baru. Aku dokong kau
Nonto ora kesusu, nonto tadi yang mantu, jempol konangan, wong kelare palsu. Ngobra janji, mau arep nipu, demi ambisi tapi tak punya malu. Ono ono Joko maksa kenalan karo aku. Uangnya keren akan bisa fari biru. Profesine nak penyidat di dosen. Hana awan jaring ambil politikus. Gayane woy koyong kutu buku. Uang gelare baris nganti ono itu. Apain mas? Bismillah. Sampai seminggu kenalan karo aku. Oke masih buat masih semangat. Mana suaranya? Yang dari Bekasi mana suaranya? Yang dari Semarang mana suaranya? Yang dari Indonesia cantik mana suaranya? Dari Birmingham University mana suaranya? Selamat malam untuk bidadari tanpa sayap dan dirimu bidadari tanpa ekor. Terima kasih pangeran tanpa bibir dan kalian tanpa pikiran. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik mas. Makin Mas Tukul tambah ganteng sama. Dirimu makin muda, manisnya enggak hilang-hilang. Iya, kan di rumah nyetok gula mas. Kalau Mas Tukul di rumah nyetok kopi ya? Kopi. Kopi itu untuk bisa menghilangkan stres. Kopi itu bikin manis orangnya. Dan baru kali ini saya ngeliat surga kayaknya. Biasanya melihat apa emang mas? Neraka. Horor. Kemarin juga bintang tamu cowok digituin. Aku baru pertama kali ngeliat surga. Oh, cewek sama cowok sama aja. Sama, dia mah pemakan segala. Sorry gue lihat-lihat orangnya. Lagu yang dirimu bawakan kan selalu. Ya, bersin dia. Jangan kesini ya bersinnya ya. Pasaran, apa sih rahasianya? Apakah karena rata-rata lagunya adalah pengalaman pribadi, jadi bisa menjiwai sebegitu dalam? Lagu-lagu aku tuh banyakkan lagu yang bercerita, ada temanya, dan kebanyakan lagu yang sedih. Sedihnya tuh yang menyayat banget. Seperti Prasangka. Begitu hitam prasangka. Wah, orang Karena sayang. Udah kamu yang nyanyi Mbak, ayo tolong diiringi Junya, jangan lupa, ayo kendangannya. Prasangka begitu indah. Bass minor, mus, kamu diiringi bass minor. Bass minor. Biarkan saja orang berkata hubungan kita berdua. Jadi Prasangka, terus ada lagi di simpang jalan. Apa? Biarlah ku jabat tanganmu. Apalagi yang ini. Gitu, jadi banyak lagu yang sedih-sedih gitu. Kalau 5 menit lagi di tahun 93 itu tidak sedih, lagunya ya, hit. Ledak, mungkin ya. Kalau yang lagu punk. Kalau aku enggak sampai 5 menit kayaknya. Ada apa? Udah kurang buka untuk ketahuan kok. Maksudnya
Hati saya nyampe ke hatinya, Mbak. Belum nyampe, Mas. Belum nyampe. Belum nyampe ke hatiku. Ya, udah sih, kamu aja belum merasakan. Mesti nyangkut, nyangkut. Iya, makanya jangan disangkutin terus. Ini. Ini mau apaan sih? Mau? Terus, mau. Terus. Dinosaurus prasangka di simpang jalan ya. Dan di tahun ini aku menorehkan single juga judulnya Jurang Perpisahan. Waduh, jangan. Jadi sampai lagunya yang sedih-sedih terus gitu. Aduh, jadi jangan. Makanya kadang lagu itu kadang tanpa disadari kadang juga suka berpengaruh dalam kehidupan gitu, Mas. Oke, okay. Pengaruh lagu. Jadi lagu yang dinyanyikan itu pengaruh ke dalam kehidupan. Karena lagu lirik-lirik itu doa. Doa ya, Mas. Makanya lagu saya Religi Nanti itu lagunya senyum itu luar biasa. Ya enak banget lagunya. Tapi gak bisa ngiringi ya. Balik ke Rek Pemirsa. Bintang tamu saya kedua ada seorang komedian yang suka tidak muda lagi ya, sudah tidak muda lagi. Ini lahirnya bareng sama Ken Arok. Kuir banget. Namun tetap menghibur dengan gaya-gaya kocaknya. Siapa dia, kita sambut Wendy Cagur. Katakanlah saja Ayu Dewi. Ayu Dewi. Ini bukan Ayu Dewi. Apa? Ini Maudi Ayunda. Wah. Kuliahnya di kampus kalian di Birmingham University. Di Harvard. Tadi dari belakang sih iya. Maudi Ayunda. Iya. Cuma kan di sini agak dingin. Iya, terus mengkerut. Kita kembalikan ke pohon atau kemana yang nanya ini? Saya udah berulang kali ngembalin dia ke pohon. Maaf, mohon maaf, pohonnya nolak. Serem banget. Bentar. Gak enak dong, dia kan udah nemenin saya. Iya dong. Makasih ya sayang. Baru tahu akibatnya. Kenapa Mas dia? Pak nggak tahu kita teh. Gimana? Rasanya seperti kolaborasi antara apa sama apa? Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, iya, iya. Kalau mau Mas silakan coba sendiri. Lu tolong banget gue. Terima kasih untuk Ayu Dewi. Terima kasih. Silakan. Saya baru kali ini lihat orang secantik ini, Mang. Luar biasa. Kamu tuh gak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Harus dengan tindakan. Ini luar biasa, luar biasa. Ini adalah mantan Putri Indonesia, belum ada tahun waktu itu. Gatel dia. Dibersihin pakai ini, Wendy. Gak mau ancur-ancur. Ini. Biar gak gatel. Iya, biar gak gatel. Biar gak gatel. Maaf, bukan masalah biar gak gatel lagi. Kalau mau yang disemprot jangan ini. Apa? No, Aedes aegypti. Kalian jangan ngeledek mulu dong. Aku gak ngeledek. Itu kan pemain Frozen. Hah? Pemain Frozen. Pemain Frozen. Jadi apa? Yang jadi itu tuh bola salju. Jadi Olaf. Nah, kembali ke Let's Go. Duduk dulu ya. Lagi dibeliin. Beliin apa? Duduk. Selamat malam untuk Mas Wendy, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah tadi berangkat baik, ketemu dia nggak baik. Baik-baik. Dan terima kasih dengan kehadiran kamu di Bukan Nota kemarin, share-nya ratingnya bagus. Wow. Mas Wendy.
sama dengan saya, artis penukar rating dan sharing. Gara-gara Mas Tukul semuanya. Ini Cynthia adalah artis pendongkrak. Rating sharing apa? Dongkrak artis saya. Tapi jujur Mas, tapi jujur ini satu pertanyaan mendasar. Kenapa bukan Fatmata bertahan lama? Ternyata saya tahu alasannya. Kenapa Wen? Wajar kalau bisa ke bertahun-tahun. Uh-huh. Karena ternyata, mohon maaf nih Mas. Kenapa, terima Wen? Kasih. Terima kasih. Nanya. Boleh. Mas Tukul, pesugihan ya. Hari gini kok pakai pesugihan? Ini bukan pesugihan, dia datang sendiri. Ini adalah anaknya Jen Iprit yang ada di sini. Dia cuma main-main aja. Balik ke untuk Wendy. Ya, sebentar Mbak ini ya. Sebelum menjadi seorang komedian terkenal seperti apa sekarang? Bagaimana sih awal karirmu dulu, apa sebelum bergabung dengan Cakur, dirimu ini sudah suka melawak? Enggak, alhamdulillah sih, dulu basicnya memang aku model Mas. Model apa? Ya, saya pernah lihat di salah satu majalah Mamalia itu. Iya, benar. Iya. Dia diberandingkan sama lumba-lumba sama ikan pesut. Iya. Kebetulan waktu itu memang majalahnya memang majalah Mamalia dan aku ada di halaman 34. Nah, Mas Tukul di covernya. Iya. Lebih jadi covernya. Berarti gambarnya ikan gergaji berarti. Ya enggak, kalau awalnya sih sebenarnya biasa aja di kampus, terus asik memang kuliah juga, Wen. Alhamdulillah kuliah. Iya, lu di sampingnya aja mall. Keren kuliahnya. Apaan kampusnya dia, sampingnya kuburan. Kuburan. Oh itu bukan mall loh. Bukan. Oh pemandangannya bagus banget. Ya elah Mas. Itu rumah masa depan loh Ben. Sukses Ben. Bisa. Sukses. Gua ngerti tempat kuliahnya Wendy. Tapi kalau kita ngomongin rumah masa depan bener deh. Bukan so udah datang tua, energi seluruh itu dia. Biar jangan. Energi negatif datang loh nanti. Enggak, ini cuma sekedar mengingatkan. Kalau ngomongin masalah rumah masa depan, itu kan bakal mengerikan karena udah ada buktinya. Astagfirullah, Wen. Apa tuh maksud? Astagfirullah, Wen. Baca. Sorry, awalnya saya penakut, mohon maaf. Dulu saya takut banget yang namanya pocong, kuntilanak saya takut. Tapi mohon maaf, setelah ketemu dia, aku semua nggak takut sama sekali. Semua bebas, aku aman. Ini ngebahas apa sebenarnya, Mas? Ya. Tema... Pocong. Dia udah bergoyang. Dia udah bergoyang. Tangannya udah melambai-lambai. Wendy. Balik. Ntar ya, turun ya. Idi. Boleh dilanjutkan ya? Ya, pokoknya intinya saya kuliah waktu itu di IKIP. Terus juga kebetulan memang satu kampus sama Denny sama Nagi sebelumnya. Saya paling kalau ada acara kampus, saya nge-MC dan segala macam sendirilah. Terus saya juga awalnya di Cagur itu justru bikin properti Mas. Misalkan Cagur butuh properti apa si review dan segala macam. Karena kebetulan saya kuliahnya di seni rupa. Terus saya bikinin buat mereka gitu. Yeah, bener, dari situ sih. Kenapa Mas? Kayak alat-alat bikin propertinya itu. Mata kayak alatnya. Ya balik ke laptop. Tepuk tangan untuk Wendy dong. Alhamdulillah IP-nya 4,1 kuliah. Dan kumplot ya. Pernah diadakan pertukaran mahasiswa antara Afrika dan Indonesia. Dia terkirim. Ditukar sama jerapah waktu itu. Apa, ini ya, diam-diam aku nggak boleh marah karena biar bagaimanapun dia, ini kan papaku. Iya betul, papa kamu ya. Jadi dia papanya serapah. Balik galak. Ngerdel. Sabaran banget bapak orangnya. Musik. Kat bak nise. Hah? Bakat seni. Tuntas, yang itu tuntas. Jangan kawat deh. Mas, gini aja deh, ngobrol nanti kalau udah bisa ngomong gimana? Mending
yang di SMS. Iya, SMS aja kalau gitu. Jangan SMS, tulisannya dia jelek. SMS? Iya, SMS ini pakai tulisan. Oh gitu. Lu cakep ngikutin ya, bingung. Berkilot ini berikut ini. Mohon maaf, ini acara talk show apa kuis ya? Dia girang banget. Ada Wendy. Ada mana? Memang turunan dari sang engkong. Yes. Ini engkong apa nih? Engkong goreng apa engkong? Singkong. Itu singkong. Aduh kok. Kalau engkong itu cewek pakai rok begini. Engkong, kalau engkong itu yang engkong. Dan kemana-mana kita akan kembali di kuis kata-kata. Yang sampai sekarang juga masih suka melucu. Wow. Wah, luar biasa ini. Ketawa mulu. Nanya udah ketawa. Is that true nih? Tinggal lucu apa dari engkong rebus kamu itu? Yang paling tidak bisa dilupakan. Monggo. Jahat banget engkongnya direbus. Monggo. Jadi luar biasa. Pantesan cucunya tuh bisa sukses, bisa berhasil karena lucunya menyamai engkongnya itu. Mas. Memang kita harus banyak meniru orang-orang tua kita yang punya potensi, punya kemampuan. Iya. Luar biasa sekali. Panggil. Kenapa? Dia kan belum jawab tadi, Mas. Aduh, udah ya? Gak usah diladeni. Oh. Namanya juga orang tua. Ya kalau engkong di luar biasa ya Mas yang hebat. Itu Wenko umur-umur gue jadi temen lo. Iya. Lo hebat banget Wenko. Bangga gila. Bangga. Lo bangga punya temen gue. Ih gue stres. Luar biasa. Ini dia mah orangnya ini Mas. Aku senang banget. Sabaran orangnya. Orangnya itu sudah ganteng, tenang, aduh. Enggak ada tenang-tenang. Ya, monggo, silakan. Beneran gini? Eh, tadi potong lagi. Kan udah dua kali kan, ini cuma dua orang kecuali ada Pepi. Iya, iya aman berarti. Nah, kalau ada Pepi baru. Sip. Iya. Kalau memang kalau Pepi enggak ada, itu baru ini. Benar. Itu cuma berdua. Makanya gue tadi di belakang Pepi enggak ada nih. Aman. Dua kali lah. Jadi kalau misi kalau cuma saya. Itu habis saya Vega. Iya betul. Terus ada bisik itu biasa Pepi. Pepi enggak ada, aman dong. Tapi karena itu cuma dua, jadi aku sama Mas Tukul doang, aku sama Mas Tukul. Bismillah. Itu kalau itu agak terlalu lama, aku pengen cepet pakai. Balik situ. Balik Wen. Balik. Gimana? Boleh dijawab. Balik. Terbalik. Ujungnya kebalik. Kebalik madepnya, bukan kebalik gitunya. Lu nggak apal apa sih kayak gitu sih gimana? Nggak bisa guys. Nah. Keren. Bener gitu nggak? Salah Mas. Oke. Pada ribut mereka enggak ngerti benar. Ayo lanjut. Gantian. Kalau kita di Timur Tengah kan sudah Turki itu. Sisa.
sisa. Sisa, sisa. Beh, bekasnya siapa tadi? Gue tengah ya. Gue tengah ya, aman ya, gue tengah aman. Gue tengah agak getir-getir dikit. Jangan-jangan bekasnya Ibnu. Enggak. Pokoknya Kong buat gue sosok yang umurnya 80, hampir 85 lah. Wow. Terus dari zaman gue sekolah, kuliah pernah, yang paling gue inget isengnya dia itu luar biasa. Berarti apa? Umurnya kira-kira waktu itu sekitar 60-70an. Waktu itu saya pulang kuliah, saya lagi capek, baru sampai rumah tiba-tiba Kong nyamperin ke rumah. Kebetulan rumahnya dekat memang, nyamperin ke rumah terus bilang, "Wen, si Rizky tuh ponakan, bandel. Minta mainan ngambek, nangis nggak berhenti-berhenti, kasih tahu sana." Kan gue kesel dong, pulang kuliah capek, akhirnya gue samperin. Set, begitu gue samperin, memang bener di kamarnya, di kamar Engkong itu. Jadi kayak ada anak kecil kayak gini loh, Mas Tukul, maaf lagi, kayak gini. Begitu saya perhatiin bener-bener, ternyata itu bukan keponakan saya. Siapa? Itu manekin dikasih baju. Patung-patungan. Manekin, terus patung-patungan kepala yang buat di salon. Iya bener, Engkong lu niat banget ya. Emang niat banget. Eh, gue curiga. Terus gue langsung gini. Aduh, Engkong lu punya istri gak? Itu manekinnya buat apa? Beka. Wah, Beka nyampe ke situ sih. Enggak kali, buat diajak ngobrol. Lu mendingan ini aja gak? Waktu itu masih ada nenek. Cuma kebetulan begitu akhirnya gue ngeh. Dan akhirnya gue bilang dalam hati gue, ih, dia niat. Karena itu, sorry, kepalanya dikasih rambut. Terus juga badannya ternyata itu bukan manekin. Apa? Bantal guling, dikasih celana, dikasih baju. Tapi udah kamu periksain gak Engkong rambut lo? Aku sih waktu itu udah periksa Engkong, waktu itu dia IQ-nya tinggi. Kalau Einstein itu 160, dia 159. Luar biasa. Kok IQ ada komanya gimana? Hah? 159. Jadi waktu itu tadinya dia mau ngambil 160, cuma kan stoknya habis. Ada ditawar sama dia, mau gak 159? Terus kata tukangnya, ya udahlah kalau emang ngambil banyak ya udah ambil 159. Begitu. Ya, banyak lah, banyak. Ya. Terus Denny datang, "Den, mobilnya diselimutin." Ya. Dia nanya kan, "Denny kenapa?" "Takut digigit nyamuk." "Mobil gigit nyamuk." Kan besi. Iya. Lu sini. Sini. Ini berita-berita. Hostnya siapa? Nangis. Papa kan udah bilang. Papa, jangan. Diam, Mama selalu belain dia. Tapi Mama jangan terlalu galak sama anak, Pak. Papa dari awal gak setuju dia anak kita. Ini anak yang soleh loh ini loh. Yang nanti mendoakan kalian. Nanti kalian kalau udah meninggal, kalian mendoakan. Masa? Balik galak. Solehnya gue percaya, baiknya gue percaya. Apanya lagi? Coba lu lihat dari segi umur. Umur? Masa anak lebih tua daripada orang tua? Ini anak dikasih vitamin kebanyakan ya. Nah, pemirsa penasaran bagaimana kebersamaan Wendy dengan Engkong Nicholas? Kita lihat cuplikan berikut. Hal apa sih yang dirimu ambil dari Engkong agar bisa tereksis seperti sekarang? Monggo. Semangatnya yang luar biasa. Terus dia orangnya yang belum sampai sekarang belum gue bisa ikutin banget, Mas. Dia orangnya kayaknya easy going banget, maksudnya ngejalanin hidup asik-asik aja, seru. Terus satu hal yang pasti sih mungkin karena memang dia secara usia kan jauh banget, perbedaan yang sangat sangat signifikan kan dari faktor kesehatan. Mungkin sekarang Kong lagi sakit, Kong cepet sembuh. Amin. Sekarang lagi sedikit kena stroke.
yang pasti dia sehat, terus ya, dia amin. Makanannya juga mungkin karena zaman dulu sih Mas, aku juga nggak tahu ya. Apa? Ya kalau dulu kan nggak ada junk food, nggak. Terus orang-orang zaman dulu itu ibaratnya kena tanah juga biasa aja, ya, jalan di batu dan segala macam nggak ada rasa sakit. Dan itu yang secara kesehatan imun tubuhnya kuat banget. Jadi seumur 80 ke atas masih lincah dan segala macam. Masih waktu itu ada bokapnya temen yang seumuran datang. Mereka ngobrol berdua gitu. Terus tiba-tiba kok ngomong gini. Malam Minggu besok kita nyari janda yuk. Gitu. Sama umuran. Sumpah. Itu hampir sama dengan Karsono itu. Karsono, Hartoko itu sama. Terus sekarang lagi berebut tuh. Berebut siapa? Nah, pemirsa Care and Share seperti apalagi yang akan diberikan bintang tamu saya sangat luar biasa dan penonton yang sangat luar biasa dan pemirsa yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap berkembang. Kata-kata yang sayang, benar-benar cinta, jangan kau ragu-ragu. Mas, berarti anu kayak kelihatan kayak 64 ya? Beda titik tuh. Satu. Nggak, gue lama-lama emosi. Oke, masih di Bandar. Masih semangat. Mana suaranya? Harus seperti itu. Orang kalau hidup gak semangat ya gak usah hidup ya. Pemirsa, bintang tamu saya berikutnya adalah seorang tukang becak yang menambal tukang becak yang menambal jalan berlubang sendirian dan terkenal di media sosial. Siapakah dia? Kita sambut Abdul Syukur dan Iman Utama. Ketemu teman SD. Ini bukan teman SD, teman TK. Nah, maaf ya kok. Luar biasa. Kembali ke lab. Maaf ya, Mas ya. Selamat malam untuk MALEM malam. Pak Del dan Mas Himan, selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kibirnya? Kabar, KABAR kabar, kibar. Pripun kabare Pak? Sugeng rawuh. Selamat datang malam loh. Kamu sudah tahu kan? Malah saya ditanya selamat datang. Bukan Mas. Aku yang harusnya nanya Sugeng Rawuh gitu. Malah saya ditanya Sugeng Rawuh. Yang punya rumah saya dia. Berarti ini adalah malam yang spesial karena mulai malam hari ini Mas Tukul terakhir di Bukan Empat Mata digantikan oleh Pak Abdul. Adul, menambal jalan dari malam hingga subuh sendirian dan masih harus mencari nafkah sebagai tukang becak. Apa Pak Dul ini enggak kecapean? Apa yang membuat Pak Dul rela lemah-lemah menambal malam menambal jalan sendirian? Monggo. Maksud saya, ngomong dua atau ngomong bahasa Indonesia? Pakai bahasa Belanda saya juga bisa. Balen spriken BC-BC. Bernas kopen, bubur panas kokopen. Bahasa apa aja, Bu? Maksud saya gini, Pak Toko. Saya gak bisa hibah harta, hibah tenaga. Kalau Mas Toko hibah harta. Kalau saya hibah tenaga, sekuat saya. Alhamdulillah. Diri doi sama Allah punya kekuatan. Subhanallah.
biasa. Ini kalau boleh tahu Pak Dul usianya berapa Pak Dul? 65. Udah, Mas berarti anu kayak kelihatan kayak 64 ya. Beda dikit tuh. Satu. Sabar-sabar Wen, sabar. Enggak, gua lama-lama emosi. Sabarlah Wen. 65 65 sama 64 kan bedanya setahun, enggak terlalu signifikan. Maksudnya mau Padul, muji. Boleh request besok-besok jangan nambel jalan boleh? Nambel dia gimana? Pak Dul. Ya. Apa alasan Pak Dul menambal jalanan berlubang malam-malam? Kok saya Mas ya. Ya berangkat kerja jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kadang-kadang jam 12 siang pulang jam 9 malam. Kalau ada aspal itu bekas galian itu saya ambil. Lihat lubang yang besar itu saya. Pak Dul kerjain sendiri atau bareng yang lain Pak Dul? Dadang nyuruh saya sendiri itu. Sama bawa amer itu taruh kotaknya becak itu. Bisa ya Pak Dul ya? Bisa. Itu kan berat ya? Saya angkat gak kuat alhamdulillah itu. Mulai kapan Pak Dul? Saya itu 10 tahun yang lalu. Hah? 10 tahun yang lalu kalau ada lubang saya lihat saya tembel gitu. Itu Mas Iman ya? Bentar ya Mas Fendi. Ya. Bagaimana sih awal cerita dirimu ini bisa bertemu dengan Pak Dul? Nah akhirnya cerita inspiratif ini booming di media sosial, emang gak Mas Fendi? Awalnya sih udah beberapa malam ya saya ketemu beliau ini. Pas itu tanggal 10 Mei kemarin, pas malam jam 11 saya lihat beliau ini gak jauh dari tempat saya. Akhirnya saya lihat dari jauh apa yang dikerjakan beliau ini. Oke, saya foto dari jauh, baru habis itu saya ajak ngobrol. Setelah ajak ngobrol, tanggal 11 sore saya upload di Facebook. Dan itu direspon oleh banyak teman-teman sama pihak stasiun radio lokal. Akhirnya dibantu share terus. Terakhir, udah berapa minggu lalu udah 11.000 kali viral. Akhirnya dapat respon itulah, Mbak Dul udah dikenal banyak media dan orang-orang luar biasa. Ditangkap dengan lingkungan. Ini bagus ini, enggak asal lewat-lewat aja. Ini kalau lewat kalau enggak ada duit enggak lewat. Enggak ada makanan enggak lewat. Ya. Ya, Pak. Tapi Mas Tukul boleh nanya enggak? Ya, boleh, kan boleh. Pak Dul 10 tahun ya, Pak Dul ya? Iya. Itu di tempat yang sama atau tempat yang berbeda, Pak Dul? Oh, enggak. Kalau 10 tahun lu tidak ada hari kerja. Kalau waktu naik tarik beca terus ada jeklongan itu saya lihat. Nanti saya tempel sama saya. Sampai dimarahi orang kadang-kadang itu. Kenapa? Dimarahnya kenapa? Marahnya gimana misalnya? Tolek lem. Enggak ada yang bayar. Itu. Oh nyari muka. Iya. Tapi saya tetap nempel atau tetap saya tempel sama saya. Ya. Nanti ketemu lagi ya nempel gitu. Nah kalau lubangnya semua sudah tertutup gimana tuh? Ya mesti Surabaya kan banyak lubang-lubang. Setiap saya narik beca itu kan ada lubang gitu. Tapi niatnya 10 tahun, tapi nggak tiap hari nempel itu, tidak. Kalau kelihatan tak lubang, bayangkan motor itu loh. Oh iya iya. Kalau jatuh kan tubruk mobil kan mati orangnya itu, iya, gitu. Iya iya, betul-betul. Dia bisa menyelamatkan. Gitu, iya. Gitu loh. Berarti menyelamatkan orang banyak. Iya, betul. Betul. Betul itu. Itu kalau lubang tinggi itu kalau naik motor ya tahu sendiri, itu kalau udah bawa motor orang tuh. Wah. Motor orang ini bawa kemati. Itu nyolong berapa kali lolos ya kamu ya? Benggal. Sampai kencengnya terus ada lubang. Alhamdulillah yang rusak motornya. Ini enggak tahu Robocop kayak ini. Kembali kali. Untuk Pak Dul. Bagus pertanyaannya Wendy bagus. Mbak ini silakan kalau mau naik. Cerita tentang Bapak ini sudah terdengar sampai ke Wali Kota Surabaya yaitu Ibu Risma. Bahkan Pak Dul ditawari sebagai mandor PU tapi menolaknya. Wah enak. Oh, luar biasa. Kenapa Pak Monggo? Kan enak menolak? Mandor, enggak makan kendor. Seolah saya niatnya bagus, nanti yang saya perintah itu enggak mau gitu loh. Rezeki kok ditolak. Kenapa ya. Pak Dul enggak mau jadi mandor? Ya, udah tua gitu. Loh.
Jangan, harus diterima. Enggak ada tua, enggak ada muda. Jangan pernah mengkhianati diri sendiri atau menakdirkan diri sendiri. Yang muda aja enggak datang lebih cepat malah itu. Cepat apa, Mas? Cepat selesai gitu. Serem banget. Jadi Tuhan itu tidak pernah membatasi orang tua itu rezekinya sudah habis, anak muda rezekinya banyak, belum tentu. Yang muda yang malas-malasan rezekinya belum tentu ada. Tapi yang tua mau rajin bekerja, iya, itu udah ada momen yang bagus, yaitu diaminin aja. Betul. Ibu Risma aja percaya Pak Dul bisa, kenapa Pak Dul gak yakin? Iya. Terima aja, udah balik aja ketemu Ibu Risma aja sana. Gak boleh gitu. Ya gak apa-apa. Ya mungkin, gak, sorry. Bu, bener omongannya Mas Tukul, Bu, udah suruh terima aja. Siapa tahu ya lokasi di situ jadi mandor, cuma dari mandor aja kok. Mungkin dikasih Mas Tukul. Apa ya? Tadi malam dikasih tanda penghargaan. Oh, karakternya mungkin kayak gitu. Gue sempat baca soalnya Mas Tukul, maaf. Yeah, yeah. Dia kalau sempat ketemu Bu Risma, sempat ditawarin, bukan ditawarin, saya akan perbaiki rumah Anda, ibaratnya seperti itu. Dia menolak karena buat dia ya sudah rumah Pak saya sudah cukup. Ya. Gitu loh. Jadi rezeki jangan ditolak. Iya, nanti rezeki enggak mau datang lagi. Ya itu rezeki enggak boleh ditolak. Mas Tukul gimana? Musibah ditolak. Ya datang ke kamu lagi nanti. Maaf, Papa. Oh, dibalikin lagi. Aduh, rezeki diterima, disyukuri. Mungkin Mas Pak Dul kalau boleh tahu, kenapa Pak Dul waktu mau dikasih diperbaiki rumahnya, Pak Dul kenapa enggak mau? Lah minta gini. Soalnya kan niatnya ada anu patria masjid dulu, belum dipasang keramik gitu. Oh ya. Saya mintanya cuma gitu toh. Oh. Saya mau bangun enggak punya uang, enggak, maksudnya saya imbalkan ke situ gitu loh. Jadi Pak Dul menolak rumahnya menolak dibangun Dul, tapi gitu. Pinginnya masjid di dekat rumah Pak Dul ya? Dekat sama dekatan rumah. Pinginnya malah masjidnya dibikin pagar. Jadi kalau tiap tahun itu enggak bikin dapur, bisa dibikin cuci gitu loh. Kembali ke laptop. Untuk Mas Wedi dan Ima. Iya, Mas. Iya, ya. Apaan, Mas? Ya. Bagaimana tanggapannya terhadap kisah inspiratif Pak Dul? Kalau kalian sendiri, hal kecil apa yang bisa dilakukan dan bermanfaat banyak orang? Monggo. Kalau saya sih jujur, belum ada kali ya hal yang bermanfaat yang saya ada, lakukan. Ada, mungkin Mas Wendy nggak mau ngomong aja. Asik. Nggak, yang punya hidup kan gue gitu ya. Ya kan dibelain. Kok jadi dia yang ngatur? Nggak, gue pernah lihat dia ngasih uang. Ngasih 50 ke anak kecil, minta kembalian 49. Nah itu mah namanya bukan ngasih, nyumbang, iya. Gimana sih? Itu kan ada 50 orang anak dikasih 1000 akhirnya. Iya. Ya artinya kalau secara tindakan dan perbuatan yang bisa menginspirasi orang, kayaknya sih belum ada. Dan kalau saya melihat sosok Pak Dul, sosok yang luar biasa, semoga sih bisa menginspirasi semua orang. Yang artinya kalau melakukan sesuatu, jangan dilihat dari hasilnya, lihat dulu prosesnya. Mungkin Pak Dul ngelakuin hal itu karena memang gak ada tuntutan apa-apa. Jadi kalau saya sih melihatnya dia wajar ketika menolak, karena memang dari awal dia melakukan hal itu, dia tidak punya tujuan untuk gua suatu saat akan gua dikasih begini sama orang, dikasih begini sama orang. Makanya ketika dia tolak itu adalah sebuah hal yang wajar. Dan saya salut sama Pak Dul, artinya ada juga orang yang ketika melakukan sebuah kebaikan, prinsip hidupnya bisa berubah ketika dia ditawari sebuah reward. Kalau saya melihat Pak Dul adalah orang yang dia kasarnya ya, dia punya prinsip, artinya sorry gue melakukan hal ini karena gue pengen melakukan, bukan karena A, I, U, E, O. Ya, kalau dia bilangnya gitu ya gak jadi persoalan. Iya. Beda dengan teman saya pamrehnya. Yang mana? Kerja aja pengen dilihat. Ini biang keledai. Tapi kalau soal makan gak usah disuruh. Mesti sisanya mesti habis. Tepuk tangan teman. Untuk Mbak Ines Cynthia ini. Ya, kagum banget Mas. Kadang kita malu hati lah ya. Pak Dul yang sudah usia 65 tahun aja masih gitu ya, bekerja dengan tulus, ikhlas. Dengerin itu. Kadang kita melakukan sesuatu memang kalau istilahnya kalau gak ada honor kayaknya kita berat gitu ya. Itu, padahal ngomong kalian baru ini.
Ya, padahal itu kan menyenangkan orang itu mungkin lebih berharga ketimbang kita menyumbang uang gitu ya. Orang kan buat jadi senang gitu kan dengan kehadiran. Kalau saya kan bernyanyi ya, kadang saya di suatu acara yang tanpa bayaran tuh saya memang menyanyi, tujuannya menyenangkan orang gitu. Itu kepuasan juga gitu. Saya tahu kebaikan kamu. Waktu dia nyanyi juga pernah saya lihat. Apanya dia? Listrik bisa mati dong. Akhirnya acara langsung bubar. Yeah. Karena pas kembali galak. Nyambung deh. Tuh Pak Iman, Mas Iman. Selain Pak Dul, adakah kisah-kisah inspiratif lain yang mungkin pernah ditemui dan menyangka nggak sih kisahnya akan booming nih, monggo? Kalau anu sih belum, cuman Pak Dul ini aja. Nah, tapi kalau untuk boomingnya Pak Dul ini memang benar-benar di luar perkiraan saya. Banyak artinya, yang nge-like ya di Facebook ya? Iya, itu yang viral. Yang share-nya itu yang banyak. Jadi mungkin saya perwakilan juga mau berterima kasih pada semua teman-teman yang ada di sosmed, terus semua media yang sudah menyorot Pak Dul ini, hingga Pak Dul jadi seperti ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Dul, dan mudah-mudahan ya Pak Dul kita doakan sehat selalu ya selamanya. Dan alhamdulillah penyakit bisa hilang dengan sendirinya. Kalau kamu malas padahal kamu sehat, kamu malas kepengen sakit, nanti kamu akan terjadi. Udah kamu gak usah plengas. Pemirsa, untuk semakin memeriahkan suasini di kalau di sana kita di sini. Memeriahkan suasini malam hari ini, kita sambit. Sambut. Kita sambut Hambali. Kembali apa namanya? Kembali. Aku bingung kok, Hambali. Tampilnya. Tampilkan. Maaf. Vega, ada akuarium enggak? Akuarium buat apa, Wen? Kita jadi mikir ya di sini. Lama-lama ngeselin nih orang. Mendingan gua minta akuarium. Akuarium. Isi air. Air. Ah, nih, masukin ke situ. Kita tampilnya. Tampilkan. Sabar aja, Wen. Ucet, tahu. Enda Pak Moda. Thank you.
masih di Buatan Mantap. Pemirsa, kehidupan kita tidak terukur dari usia di tahun ke tahun, namun terukur dari banyaknya hal positif yang dilakukan dan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam ini, Cynthia Mencakur, Pak Abdul Syukur, Pak Siman Utomo, dan Enda Pamora. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya saat ini dan pulang tidak ada motivasi untuk melancarkan, dan kalau ada kata-kata yang terlambungkan kami mohon maaf. Ambil dan terlebih yang bagus dan berhasil. Jadi tonton terus, bukan nonton, senang dan rupanya cuma tetap berhormat. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu. Acara yang ditunggu-tunggu selalu. Oh, gaya kocak tukur harwana. Suasana lebih ceria.